Dan berita selengkapnya datang dari 3.800 pelaku UMKM di Lampung Timur batal dapat bantuan pemerintah karena tak memenuhi syarat. Sebanyak 3.800 pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Timur tak lolos untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Pelaku UMKM yang tak mendapatkan program bantuan itu tidak memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tengah Kerja dan Tenaga Kerja Budi Yul Hartono, Minggu 26 September 2021. Budi menyampaikan total seluruh pelaku usaha yang ada di Lampung Timur hampir 40.000, sedangkan yang masuk untuk dapat bantuan hanya 13.131. Ia menambahkan dari 13.131 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan, 3.800 dikembalikan karena ada administrasi yang tidak lengkap. Budi mengungkapkan jumlah bantuan untuk per pelaku usaha hanya mendapatkan 1,2 juta. Untuk pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan, dirinya meminta untuk berkomunikasi dengan pihak desa dan kecamatan masing-masing. Menurutnya, terkadang ada kendala komunitas dari kecamatan ke kades ataupun ke kadus terkait informasi adanya bantuan UMKM.